Sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility, CSR, PT. Ella Makassarindo Makasarindo melalui unit bisnis LAS Farm Elabayo menggelar kampanye makan minimal 2 butir telur sehari di SD Impres Tinggi Mai, Kabupaten Goa. Kampanye ini membagikan 525 paket berisi 2 butir telur, lemper, saus, dan air mineral kepada para murid dan guru yang ada di sekolah tersebut. Acara ini dipimpin langsung oleh founder LAS Farm, Basuki Rahmat Suyuti, yang akrab disapa Uki. Selain membagikan telur, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi tentang manfaat telur omega 3 yang merupakan salah satu produk unggulan LAS Farm. Telur omega 3 diproduksi secara khusus melalui pemberian pakan tinggi omega 3 kepada ayam sehingga telur yang dihasilkan kaya akan kandungan gizi yang baik untuk perkembangan otak anak, ibu menyusui, dan manula. Kami berharap kampanye ini bisa mencerdaskan anak-anak bangsa dan menginspirasi masyarakat untuk mengadopsi pola makan sehat. I ujar Uki. Telur omega-3 memiliki berbagai manfaat, seperti meningkatkan sistem imunitas tubuh, menjaga kesehatan jantung, serta mendukung fungsi otak dan penglihatan. Dengan kampanye ini, Elias Farm berharap dapat mendorong kebiasaan konsumsi minimal dua butir telur per hari di kalangan anak-anak dan keluarga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memotivasi peternak lain untuk ikut serta dalam berbagi dan mempromosikan pola makan yang sehat. Semua angkat telurnya, telur, telur. Satu, dua, tiga, lagi. Satu, dua, tiga. Satu orang bilang, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.